Siapa reformis sebenar? Seorang calon yang tewas dalam pemilihan PKR baru-baru ini membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas dakwaan wujud konspirasi dalam jawatan kuasa pemilihan pusat atau JPP untuk mensabotaj calon KEM tertentu dalam parti itu. Calon Jawatan Ketua Cabang Keadilan Petrajaya, Kuching Sarawak, Iswardi Murni membuat laporan itu kerana hilang kepercayaan terhadap JPP. Beliau kalah dengan perbezaan 32 undi kepada penyandang Ketua Cabang Keadilan Petrajaya, Baharudin Mohsin. Beliau mendakwa wujud gangguan proses pemilihan di Petrajaya. Tarikh pemilihan di Petrajaya telah diubah tanpa sebarang notis atau makluman. Ini menjadi antara punca kekalahan beliau. Ada konspirasi menentang saya dalam pemilihan. Disebabkan itu, saya buat laporan kepada SPRM kerana saya dari KEM Rafizi Ramli. Pada awalnya, tarikh pemilihan pada 10 November. Namun pada malam 9 November, saya diberitahu pemilihan diadakan pada 11 November pula. Kemudian saya sahkan dengan JPP. Mereka katakan kembali pada tarikh asal. Katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Beliau mendakwa telah pergi ke pusat pengundian bersama penyokong untuk proses pemilihan parti pada 10 November tetapi mendapati tarikh ditukar kepada 11 November. Pada 13 November lalu, calon Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli turut mendakwa JPP telah bersikap tidak adil kerana enggan mengadakan semula pemilihan di Julau yang tertangguh. Beliau mendakwa Ketua Unit IT JPP Elvin Teo telah memadam aplikasi Prey yang dipertikaikan. Ada rakaman video yang jelas beliau bergerak dari satu tablet ke tablet yang lain untuk memadamkan aplikasi Prey sebelum ditangkap. Malah ada juga rakaman video yang menunjukkan telefon beliau juga mempunyai aplikasi Prey. Semua bukti ini telah diserahkan kepada pihak polis yang menyiasat kes ini, dakwa Rafizi. JPP Keadilan menafikan semua dakwaan tersebut. Namun, kemelut pemilihan dalaman keadilan ini telah menjadikan perjuangan reformasi yang sering dilaung-laungkan oleh mereka menjadi hamba. Malahan Dato' Ambiga Srinivasan yang gigih menyokong Pakatan Harapan turut melihat parti itu sudah kehilangan hak moralnya untuk mendakwa ia adalah parti reformis. Sekurang-kurangnya, mereka perlu percaya kepada pemilihan yang bersih dan adil untuk menjadi reformis, katanya dalam ciapan di Twitter. Benar, ramai yang terseret dalam idea reformasi ini sejak insiden pemecatan Dato' Sri Anwar Ibrahim pada September 1998. Pemimpin PAS ketika itu termasuk Mursyidul Am, almarhum Tok Guru Nik Aziz Nikmat dan Presiden PAS, almarhum Fazil Nor adalah antara mereka yang bersama dalam gelombang gerakan reformasi walaupun Anwar Ibrahim terkunci di sebalik jerajak besi Sungai Buloh. Untuk apa mereka menyokong reformasi yang dicetuskan oleh Anwar Ibrahim ini? Tidak lain tidak bukan kerana memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta menentang kezaliman, fitnah dan penipuan. Kini gerakan reformasi tiba ke peringkat seterusnya setelah menang pada pilihan raya umum ke-14. Ironisnya, penerus perjuangan itu ialah Tun Dr. Mahathir yang ingin dijatuhkan pada peringkat awal gerakan reformasi itu. Justeru bertelagahlah dua pejuang yang masing-masing mendakwa bergerak atas premis reformasi. Yang menjadi rebutan sebenarnya bukan kerusi Timbalan Presiden Keadilan tetapi kerusi Perdana Menteri Malaysia. Berhentilah, rakyat tidak mahu politik licik maupun politik kartel. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.